Banyaknya barang plastik dan kertas ni. Dekat mana aku nak buang ya? Tak ada ke cara mudah macam GrabFood ke yang cari orang untuk pick up barang-barang ni sekarang? Aplikasi Buy and Sell Recycle Goods. Ha, inilah yang aku cari. Kan senang macam ni. Tak perlu dah aku pening-pening barangan nak buang mana lepas ni. Berdasarkan pengalaman kami semasa menjalankan aktiviti environmental technology di mana kami menguruskan program Trash to Cash di Taman Kerubung Jaya, ia bertujuan untuk menukarkan barangan kitar semula e-waste, minyak masak dan fabrik terpakai seperti kasut, beg, tilam, mainan dan lain-lain kepada tunai. Program ini mendapat sambutan yang amat baik dari penduduk tempatan yang menghantar pelbagai barangan. Kebanyakan daripada mereka memberitahu bahawa barangan yang mereka simpan ini sudah bertahun-tahun dibiarkan di rumah atas sebab kurang pengetahuan tentang cara membuang barangan terpakai yang boleh dikitar semula.